بسم الله الرحمن الرحيم. Orang-orang ketika mereka dulu berdosa, melakukan banyak kemaksiatan, mereka kemudian nyesel, lalu mereka saling menyalahkan. Ketika mereka saling menyalahkan, maka kemudian mereka mengarahkan telunjuknya kepada siapa? Mereka mengarahkan telunjuknya kepada iblis. Iblis mereka salah-salahkan karena sesungguhnya mereka berkata, kami kayak gini sampai kami akan masuk neraka, ini disebabkan kamu wahai iblis. Ketika iblis itu disalahkan, tahukah kita apa yang dilakukan oleh iblis? Ketika kemudian mereka itu disalahkan oleh setiap orang yang berdosa dan bermaksiat, maka kemudian iblis nanti berkhotbah, kalian itu gimana sih? Dijanjikan oleh Allah dengan janji yang benar, kalian tinggalkan. Aku berikan kepada kalian bisikan-bisikan yang palsu, tetapi malah kalian ikuti. Saya tidak pernah memaksa kalian dan saya pun tidak pernah mampu untuk memaksa kalian. Tolong jangan salahkan saya. Orang-orang ketika mereka dulu berdosa,